Morning guys, hari ini sambung lagi kerja Suzuki Jimny ini. Oke, okay, update dulu ini engine block. Oke, okay. Engine block ini saya mau tunggu owner pergi cari blok lain lah, sebab yang blok nih guys, macam kamu nampak dia punya silinder blok karena makan tegar, so dalam lagi. Kalau mau hantar engineering pun banyak budget guys, sebab mau kasih oversize dia punya silinder, piston pun mau tukar. Dia punya piston ring pun mau tukar baru, sebab kalau oversize semua mau ganti lah guys, piston ring dengan dia punya blok pun mau kasih oversize. Oke, okay. Bagus, cari satu biji blok lain yang standard masih oke, okay lah. Yang ini karena makan 1, 3, 4, dan 1 lah dia punya blok karena makan guys, tinggal blok number 2 lagi yang masih oke, okay lah. So yang ini pending dulu kerja, dia tunggu owner cari satu blok baru mau ganti dia lah. So hari ini saya mau buat sambung balik wiring dia guys, mau cari masalah yang headlamp wire yang nih, sebab dia sentiasa marak hidup. So hari ini saya mau cek wiring dia sebelah dalam nih lah, bagian dashboard nih. First saya mau buka dulu dia punya nih ikon gantung nih, baru dapat crash dia punya wiring di dalam nih lah, right? Sebab wiring dia di dalam dashboard, so terpaksa buka dulu ikon nih, baru dapat inilah, dapat apa tuh, dapat cek tipnya wiring bagian dashboard punya. Oke, okay? So jom kita start kerja guys. The world has been broke down, the world is just announced, final time is now, the final time so bad, but I will not get down, for you can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. Alright guys, wiring dashboard sudah keluar. Oke, okay. Inilah wiring dia nih. So sekarang saya mau cek lah dia punya wiring, kenapa lampu headlamp punya wire satu itu dia sentiasa saya hidup. Mungkin dia ada tersot sedikit sebelah sini guys. So sekarang saya mau cek dulu lah apa masalah direct. So jom kita cek wiring nih guys. Alright guys, update lo kerja hari ini. So new wiring dashboard settle sudah, salah dia. Oke, okay, sudah bikin balik dia punya, masih bagus balik semua lah. Cek tadi mana yang sebab dia punya lampu headlamp tuh dia sentiasa hidup satu wayar, salah dia di meter sini guys. Oke, okay, yang lampu untuk highlight nih, saya lupa kasih terbalik wire dia, sebab kalau yang ori satu wire apa tuh lampu dia di sini,
satu wire negatif, satu wire positif lah. Kalau yang lama tuh dia guna negatif untuk kasih hidup lampu nih, tapi sekarang sudah kena kasih terbalik, jadi saya kasih terbalik wire dia. Jadi kalau yang lama sini negatif, sini positif current, sini negatif lah. Jadi saya kasih terbalik, yang positif tuh saya kasih sebelah sini, negatif di sebelah sini lah, supaya tidak current sudah supply pergi di headlamp sana. Right, so wire dashboard siap sudah. Kemudian wiring bagian engine bay pun setter sudah, kasih balut balik semua. Oke, sudah balut balik semua, sebelah pun sudah balut balik, sudah pasang balik lah ini wire. Oke, di wiring engine bay pun setter sudah, sekali dengan wiring dashboard tuh yang tuh. So nanti besok baru pasanglah tipnya wiring dashboard nih, sebab sekarang mau gelap sudah. Kalau saya mau pasang pun tidak berapa nampak sudah. So kita jumpa lagi besok pagi guys, right? The next morning. Morning guys, kayak hari ini saya mau pasang balik dia punya wiring dashboard nih. Oke, sebab sudah siap lah bikin dia punya connection sama pun. Oke, sudah. So jom kita pasang balik di dashboard guys. Oke, guys, setel sudah pasang dia punya wiring dashboard. Oke, okay. Lampu pun marak sudah, toilet highlight semua hidup, baru-baru sudah. So dia punya ikon gantung sana pun sudah pasang balik. Oke, okay. So dia punya wiring bagian dashboard dengan bagian engine bay setel sudah guys. Oke, okay. Sudah tinggal mau balut aja lah yang nih, dengan yang ini saya mau pergi beli dia punya relay socket dulu. Oke, okay. Untuk mau pasang relay untuk engine, fuel pump dengan radiator fan lah. Oke, okay. Ada 3 biji relay mau pasang sebelah sini nanti dekat battery lah. Pas sudah pasang tuh baru kita balut yang nih, dia punya wire. Yang ini pun akan balik nanti lah. Ini kipas punya supply current, yang ini horn. Oke, sini pun mau pasang soket 4 soket biar lah, right? Pas itu oke, 5 guys, 1, 2, 3, 4 5. Oke, okay.
So, ada 5 lah sini dia punya soket. Kemudian sini tinggal sama kasih bagus aja wiring dia, sama tambah ada ini lagi, sama buat nanti macam ini. Yang ini dia punya yang lama lah, alright. So nanti kita kasih bagus dia wiring nih, untuk lampu kecil sama signal lah bagian depan. Lepas itu yang lain-lain tidak sudah. Lepas ini saya mau buat wiring bagian sini pula guys. Dia punya lampu belakang nih, wiring dia tidak berapa bagus. Coba menetak sini, terlock wiring dia. Cuma kasih bagus dia wiring nih. Oke, okay. Sudah bagus, baru kasih wire tape balik lah, kasih bagus-bagus. Sama mau buat soket sini supaya senang. Sebelah sini pun perlu kasih bagus juga, sebab wiring dia taruh guys. Sudah tidak karena balut dengan wire tape, nanti kita kasih balut dia lah, right? So nanti kita sambung kerja wiring bagian belakang pula. Pas nih guys, saya rehat terus kejap. Pas rehat baru sambung balik kerja lah, right? A few moments later. Alright guys, setel sudah, pasang bukan pasang, kasih bagus tipnya wiring lampu belakang nih. Oke, okay. Oh, menampak dia punya ini ada soket baru sudah. So macam sebelum nih dia mencampung-sambung saya tidak soket. So sekarang ada soket sudah lah. Kemudian yang tidak kena balut pun sudah balut balik. Oke, okay. Sebelah pun sama, sudah pasang soket juga. So, nanti saya mau pergi cari dia punya ini number plate punya lampu untuk ganti lah, sebab yang ini rusak sudah, dia punya housing rusak, takut dia punya lampu tidak marak lah tuh guys. Oke, okay. Dua-dua pun mau tukar. So nanti saya buka dulu, mau bawa simple, bawa pribadi. Oke, okay. So wiring untuk lampu semua, okay, sudahlah. So, tinggal mau buat wiring sebelah sinilah untuk ini lampu signal punya. Yang ini lampu kecil lah, nanti mau tarik satu, mau kasih keluar pergi bawah sini untuk lampu bagian depan lah, signal dan lampu kecil. Oke, okay? So itu saja wiring top Suzuki Jimny ini. Setel sudah wiring dia, tinggal mau tunggu dia punya engine lah guys. Sudah dapat engine, on itu sudah dapat, baru kita pasang balik lah dia punya engine balik di dalam kereta, right? The next morning. Morning guys, jadi hari ini mau sambung lagi kerja nih Suzuki Jimny. So kali ini tadi saya pergi beli part ya, ini flasher ganti nah rusak, kemudian soket untuk pasang di sana, ini lampu untuk plate number belakang guys mau ganti, sebab yang dia pergi itu rusak sudah. Kemudian soket pilih 3,
mau pasang relay. Oke. Dengan bob untuk nira. So, jom kita start kerja, guys. Pas saya mau tukar relay dia dulu lah. Oke. Okay. Relay flasher. Pas sudah pasang nih, kita buat yang ini pula. Ganti dia punya lampu untuk dek nambah belakang, right? Alright guys, sekarang mau ganti demnya lampu ini lah. Oke. Lampu plate number dia. Yang ini rusak guys. Pecah di dalam dia. Yang holder bob tuh. Saya ganti lah. Alright guys, settle sudah pasang. Oke, okay, nanti kita tes lah sama ada hidup atau tidak punya lampu. Oke. Okay. So, mau sambung lagi satu nih nah. Putus demnya grounding tadi. Apa pula? Oke. Okay. Yang kita sambung dia dulu guys. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right? Thank you guys. I hate all this overthinking.